Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmadallaha ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa bihi al-ghumah biiznillah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Thumma amma ba'd. InsyaAllah hari ini kita sambung bacaan kita terhadap kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Pada minggu lepas kita dah baca nakalan daripada Al-Imam Ibn Al-Is terhadap kisah-kisah taubat di kalangan tokoh-tokoh Ahlul Kalam di akhir hayat mereka. Dinakalkan 10 atau lebih, lebih kurang 10 orang. Malah ada berapa orang yang diisyaratkan. Kesemua mereka adalah tokoh-tokoh utama dalam kalam dan mereka bertaubat daripada ilmu tersebut atau mengisbatkan kekurangan yang ada dalam ilmu kalam. Okay. Dan kita ulang sedikit bacaan tentang, kita baca tentang qaul Imam Abi Yusuf, kemudian kita baca qaul Imam Syafi'i rahimahullah. Muka surat 246. Okay. Orang yang telah sampai ke tahap ini, qala muallif rahimahullah, qala syarih rahimahullah. Orang yang telah sampai ke tahap ini sekiranya bukan kerana rahmat Allah, nescaya dia menjadi zindiq. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Yusuf. Artinya, ketika mempelajari ilmu kalam sampai ke tahap tertentu, iaitu tidaklah dimaksudkan tu syair rahmatullah sebagainya, sampai ke tahap tertentu, ya, apabila terbiasa untuk menafikan apa yang Allah Subhanahu taala beritahu, sedikit demi sedikit akan menjadikan dia seorang yang zindiq, iaitu menolak ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sampai ke tahap ini, sampai tahap semua benda menafikan, sebab tu kita dapati di kalangan ahli kalam yang menjadi zindiq kerana asalnya mempelajari ilmu kalam, seperti Amr bin Ubaid, seperti Ja'ad bin Dirham. Sedangkan mereka ini siapa? Di kalangan orang-orang soleh pada awal kehidupan mereka. Tetapi mereka menjadi tokoh ahli kalam yang nama mereka disebutkan sampai sekarang ialah tokoh yang menyesatkan umat. Sedangkan mereka ini asalnya di kalangan orang-orang yang baik. Seperti Ja'ad bin Dirham ialah seorang guru kepada salah seorang khalifah Abbasiyah ketika itu. Sebelum akhirnya dia terpengaruh dengan kajian ilmu kalamnya sehingga dia tersesat dan akhirnya dibunuh oleh khalifah selepasnya, Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Dan juga nama-nama yang lain. Kata Abu Yusuf, sesiapa yang mencari agama dengan ilmu kalam, maka sesungguhnya dia akan menjadi zindiq. Kerana bila mula sahaja belajar, mula start tuntut ilmu, tuntut dengan ilmu untuk menafikan apa yang Allah SWT beritahu, maka mudahlah untuk dia menolak ayat-ayat Allah yang lain. Okay. Dan itu telah berlaku, bukanlah benda yang disebut. Berlaku kepada Amr bin Ubaid, berlaku kepada Ja'ad bin Dirham, berlaku kepada Ibn Rawandi, berlaku kepada Abu Isa Al-Warraq, berlaku kepada Muhammad bin Salih bin Abdul Quddus, berlaku kepada orang-orang yang dinisbahkan sebagai, yang dikatakan sebagai zindiq dan telah pun dihukum bunuh oleh khalifah pada zamannya, terutamanya pada zaman Khalifah Al-Mahdi. Zaman Khalifah Al-Mahdi ketika melihat ancaman terhadap agama Islam, ramai orang yang membawa kerosakan agama Islam, beliau telah mengadakan satu gerakan untuk kejar dan tangkap orang yang dirasakan zindiq dan diperiksa pemikiran mereka, diperiksa ilmu-ilmu mereka. Sebab itulah dilantik seorang yang terkenal, Abdul Jabbar Al-Muhtasib, sebagai seorang yang dikatakan sebagai sahibu zindiq, sahibu zanadiqah.
sahib ahli yang tangkap ahli zindiq, dicari satu persatu. Antara punca kenapa orang-orang ini disebahkan atau berubah menjadi zindiq, kerana bermula dengan mempelajari ilmu kalam. Walaupun kita tak katalah semua begitu, tapi antara punca. Sesiapa yang mencari harta, kata Abu Yusuf lagi, sesiapa yang mencari harta dengan ilmu kimia, maka dia akan menjadi muflis. Seperti yang disebut pada minggu lepas, sebab teori pada zaman tersebut tidak teori-teori dan ilmu kimia pada zaman Abu Yusuf tidak membawa pada manfaat. Malah kata Syekh Munajjid ketika atau Syekh Safar Hawali ketika mensyarahkan teks ini, beliau kata zaman tu ahli kimia pada zaman Abu Yusuf, mereka percaya bahawa tembaga atau apa sahaja galian yang biasa boleh berubah jadi lebih baik sekiranya dikenali kimianya. Seolah-olah tembaga boleh, kalau dikenal betul kimianya, boleh diubah tembaga jadi emas. Ini benda yang mustahil lah. Sebab tu perkara itu mereka cuba, kadang-kadang ahli saintis kan dia cuba nak ini, cuba macam mana nak ubah tembaga jadi emas. Takkan berlaku lah. Takkan berlaku, walaupun ilmu sains yang berkembang sampai sekarang pun takkan berlaku, kerana asasnya atau bahannya atau basicnya adalah perkara yang lain daripada asas yang lain. Dan secara umumnya teori kimia pada zaman tu tidak membantu kepada, menyebabkan orang rugi masa, rugi duit, kajiannya tidak membawa faedah. Seterusnya, sesiapa yang mencari hadis gharib, maka dia akan berdusta. Ini kata Abu Yusuf, orang yang mencari hadis gharib, iaitu sama ada gharib matan, isi kandungannya pelik-pelik, semua nak cari yang pelik, ataupun gharib pada sanad, artinya sanad yang gharib satu persatu, dicari yang sanad yang gharib, atau gharaib, artinya sanadnya berbeza pada orang lain, semua ni nama gharaib, yang cari pelik-pelik akhirnya terpaksa berdusta. Kerana orang yang cari perkara pelik, seperti mana kita buat contoh, kalau orang buat rancangan pelik atau rancangan lain dari yang lain, paling banyak rancangan tu bertahan untuk beberapa episod, cerita betul. Lama-lama tak ada dah yang lain. Sebab dunia ni tak banyak yang lain dari yang lain. Nak kekalkan rancangannya, maka dia terpaksa bawa cerita dusta. Begitu juga orang yang bila bercakap, mesti cakap benda yang lain daripada orang lain. Bila berdatangkan hadis-hadis yang tak pernah diriwayatkan oleh orang lain, atau sanadnya berbeza daripada sanad orang lain, akhirnya nak cari lain, terpaksa berdusta, sama ada dalam sanad atau dalam matan. Dan itu telah berlaku, bukan teori. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, hukum aku terhadap ahli kalam, ketika diminta fatwa tentang ahli kalam, Imam Syafi'i zamannya ditanya, wahai imam, bagaimanakah pendapat kalian terhadap ahli kalam? Kalau kita tengok pada kitab Ibn Asakir yang menakalkan kata ini, bukan satu kaul. Sebelumnya Imam Syafi'i kata, apa hukum imam terhadap ahli kalam? Kata, hendaklah dia dipulaukan, hendaklah dia tidak, kita tidak bermuamalah dengan mereka, dengan pelbagai semuanya bentuk kata-kata yang lain. Dan kata-kata yang terkenal ialah yang dinakalkan oleh penulis sekarang, itu hukum aku terhadap ahli kalam ialah mereka dipukul dengan jerami dan rotan. Di rotan, kemudian dibawa mengelilingi kabilah dan keluarga-keluarga yang ada. Orang Arab tinggal di padang pasir dengan kabilah. Artinya satu kabilah satu kampung. Kalau dibawa mengelilingi kabilah, artinya bukan dalam kampung tu je. Dibawa mengelilingi kampung-kampung dan kabilah-kabilah. Kemudian dikatakan kepadanya, bukan ada orang yang mengatakan tu, boleh tukar. Kemudian dikatakan sambil pukul dan beritahu pada orang lain, dikatakan kepadanya atau hendaklah diberitahu pada masyarakat awam, apa dia, ini adalah balasan bagi orang yang meninggalkan kitab dan as-sunnah lalu menghadap kepada ilmu kalam. Sebab itulah kita dah kata ada orang bermazhab Syafi'i dalam masalah
dalam masalah fiqah tapi enggan menerima mazhab Syafi'i dalam akidah. Sebab Imam Syafi'i hukumkan pukul siapa yang belajar ilmu kalam, sedangkan mereka pula mengatakan bahawa wajib menerima ilmu kalam, tidak kenal Allah kecuali melalui ilmu kalam. Sebab itulah didapati sama juga hukum Imam Abu Hanifah, hukum Imam Malik, bagaimana tegasnya ulama salaf dulu terhadap ilmu-ilmu yang tidak didasari oleh Al-Quran dan Sunnah. Manakala ilmu baru yang didasari oleh Al-Quran Sunnah, salaf tidak melarangnya. Seperti ilmu nahwu. Ilmu nahwu walaupun istilahnya baru tetapi tidak mengubah baris Al-Quran. Ilmu nahwu itu hanyalah untuk meletakkan kaedah untuk mengetahui baris Al-Quran supaya bahasa Arab juga terjaga. Dengan asalnya mereka mengetahui rahsia daripada Al-Quran, akhirnya mereka menjaga kefasihan bahasa Arab. Terjagalah bahasa Arab. Begitu juga ilmu tafsir. Mereka tidak menafsirkan sesuatu yang bertentangan dengan ayat Al-Quran. Begitu juga dengan ilmu tajwid. Mereka ketika meletakkan kaedah tajwid, tidak meletakkan kaedah yang berbeza daripada apa yang ditalaqqi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu sharaf, mereka letakkan ilmu sharaf tidak menolak Al-Quran, malah mereka mengkaji apa bentuk perubahan bina dalam Al-Quran. Tapi ilmu kalam, ketika mereka meletakkan kaedah, mereka menolak isi kandungan Al-Quran. Nampak beza? Sebab bukan ilmu istilah. Ketika mereka mengisbatkan beberapa sifat, tujuannya ialah untuk menafikan sifat yang lain. Ketika mereka mengisbatkan qidam sebagai contoh, tujuannya untuk menolak bahawa Allah itu istiwa. Tujuannya untuk menolak bahawa kalamullah itu ialah qadim, atau kalamullah itu ialah sifat Allah. Tujuan mereka meletakkan kaedah-kaedah tertentu ialah untuk menolak sifat-sifat yang lain. Sebab tu ilmu kalam dikeji. Walaupun pada sebahagian pada mereka mengisbatkan, tetapi tidak menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk pembelajaran, seterang kalau ditanya pada anda pembelajaran sifat 20, kalaulah hanya semata-mata cerita untuk mengisbatkan sifat 20 dengan dibawakan kemudian istilah Quran dan disyarahkan cara Quran, tidak, kita tak ada masalah tentang pengistilahan. Tetapi pembelajaran itu berasaskan ilmu kalam yang mempunyai kaedah-kaedah tertentu untuk menolak nas-nas Quran yang lain. Sudah pasti. Sebab itulah ulama sejak zaman dahulu, krisis ataupun isu ini tak pernah lekang, tak pernah selesai sampai bila-bila. Kerana selagi dikekalkan kaedah-kaedah yang ada, sampailah ke kiamat mereka takkan dapat menerima ayat-ayat khabariyah, ayat-ayat sifat khabariyah. Mereka takkan percaya apa yang Allah khabarkan. Mesti logik baru mereka terima. Logik pula bukan ikut logik akal. Logik mesti bersesuaian dengan logik ilmu kalam. Logik tuan-tuan, logik yang ditolak oleh syarak yang kita bincang ilmu kalam bukan logik akal, tetapi logik berdasarkan kaedah ilmu kalam. Dan ilmu kalam tak satu, berbeza antara satu mazhab pada mazhab yang lain. Kalau ilmu kalam ni satu pendapat dan semua, kita tak masalah. Tiap-tiap orang berbeza sebab akal manusia berbeza-beza. Ada orang kata datangkan kaedah ilmu kalam inilah benda yang pasti, sebab mereka kata hujah akal itu ialah hujah yang pasti. Datang mazhab yang lain, datangkan hujah yang lain, ini yang pasti. Datang mazhab yang lain, inilah hujah akal yang pasti. Mana satu yang pasti? Semua kata hujah kalam itu, hujah akal itu ialah hujah yang menghasilkan ilmu, menghasilkan keyakinan, bukan zanni. Kalau hujah, kalau ayat sifat, ayat Allah, ayat Quran yang salaf tafsirkan, mereka kata zanni. Tapi hujah akal mereka kata yaqini, menghasilkan ilmu yakin, melazimkan ilmu. Dan yang ini perlu perkara yang fikirkan semula, sesuatu yang tidak logik dari segi akal, tapi mereka mengatakan inilah logik. Sebab tu dari dulu lagi kaedah-kaedah yang mereka letakkan, diminta dalilnya tak jumpa. Contoh kaedah ini dikatakan Allah tak bertempat. Kaedah, kita tak kata Allah bertempat, tapi kita nak persoalkan kaedah tersebut dijadikan sebagai kaedah, perkataan itu, formula itu. Datangkan satu nas daripada Al-Quran,
atau daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau daripada qaul salaf yang sahih, pasti yang sahih, yang memperkatakan kaidah tersebut. Sudah pasti mereka tak jumpa. Dan sudah pasti mereka sendiri mengatakan ini bukan dalil dalil Quran Sunnah, ini dalil akal. Kita kata kalau nak gunakan kaedah Allah tak bertempat, guna tak masalah. Tapi biar tafsirkan tempat seperti mana yang tempat yang diistilahkan sebagai tempat makhluk. Tapi kalau Allah kata istiwa atas arash, arash itu adalah makhluk yang paling besar, limit paling, dah habis dah makhluk. Tiba-tiba kata Allah atas arash, kata Allah bertempat. Tempat apa lagi kalau dah arash itu makhluk yang paling besar? Arash itulah makhluk yang paling besar, paling agung, paling semua. Limit habis dah. Sekarang bincang tentang Allah, Allah kata Allah istiwa atas arash, tak payah cerita tempat lagi. Memang tak ada bahasa kita untuk membahasakan istilah itu. Kata Allah, Allah atas arash, Allah bertempat, akhirnya tempat itu adalah ruang, perlukan. Kenapa nak samakan dengan makhluk? Kalau kata Allah itu tak sama dengan makhluk, Allah itu memang mukhalafatul hawadith, berbeza dengan makhluk, maka kenapa takut sangat isbat apa yang Allah beritahu? Kalau Allah boleh wujud, kewujudan Allah tak sama dengan yang lain, kerana memang kewujudan Allah tak sama dengan kewujudan makhluk, maka zat Allah tak sama dengan zat makhluk, dan segala yang berkaitan zat Allah itu, sifat-sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk. Selesai. Kalau mengisbatkan, betul-betul mereka mengisbatkan mukhalafatuhu lil hawadith, seperti mana, walaupun hanya menggunakan istilah hawadith itu, hanya gunakan istilah, tapi yang natijahnya hawadis tidak digunakan sebagai istilah, mereka terikat dengan istilah, akhirnya mereka menolak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka meletakkan nama Allah walaupun istilah kata Allah tu qadim, kita tak apalah nak terima, tapi akhirnya dengan perkataan qadim tadi mereka menolak ayat-ayat Quran, menolak bahawa Quran itu adalah kalamullah. Kenapa? Kerana Quran itu baru diturunkan, atau Quran itu berbilang-bilang. Kalau sesuatu berbilang-bilang, maka pasti ada yang awal, pasti ada yang kemudian. Kalau awal kemudian, artinya ada yang qadim, ada yang tak qadim. Atau Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, sedangkan bahasa Arab itu bahasa manusia, makhluk. Jadi Quran telah bersifat sebab makhluk, maka mustahil Allah itu, mustahil Allah bersifat sifat makhluk. Dari mana kaedah ni semua? Macam dari mana semua kaedah ni? Datang dari ilmu kalam. Kalau kita tak bongkar, kita tak cerita, tak semua sekali, kita tak rasa benda ni pelik. Tapi bagi orang yang mempelajari sunnah Nabi, tahu kenapa punca boleh pecahnya ilmu kalam, pecahnya Mu'tazila, boleh tahu kenapa boleh berlakunya Jahmiyah, semua, semua berpunca daripada masalah ini. Berasal daripada puncanya belajar ilmu kalam. Sedangkan kita sekarang diajar bahawa ilmu tauhid sama erti dengan ilmu kalam. Sejak bila ilmu tauhid sama ilmu kalam? Sesuatu yang perkara yang berbeza. Kadang-kadang anak malas nak cerita. Tapi bila kita nak fahamkan juga, nak fahamkan juga di kalangan, terutama di kalangan kita, supaya akidah yang kita pegang, yang kita belajar, bukan untuk kita tahu, tapi untuk kita yakini. Kalaulah hadir kat kelas 10 kali, 20 kali, perkara ini hanya terima sebagai nak buat perbandingan. Sampailah habis kelas buat perbandingan, habis satu kitab, buka satu kitab, nak buat perbandingan. Sampai bila banding? Sampai bila akidah kita tahap, sampai ke tahap keyakinan? Yang berlaku pada ahli kalam, tajuk seminggu lepas, semuanya sebab nak buat perbandingan. Berapa lama nak sampai nak mengaku bahawa apa yang ada Quran itu betul? Nak meninggal, tu pun Allah bagi hidayah. Seumur hidup habis masa dengan bila baca ayat Allah, saya nak kaji dulu, saya tak nak ni. Kita belajar, bila tahu akidah salaf, dah tahu pendapat salaf bagaimana, terima. Sebab itulah yang disebutkan, kita akan baca, baca terus senang. Cari dia punya teks. Saya ambil ni sebab yang ni dia mengekalkan teks bahasa Arabnya. Kita baca tentang bab ru'yah sebagai contoh. Okey. Kita tengok kata matan. Muka surat 129. Orang ramai yang bawa cetakan ni, okey. War-ru'yatu haqqun li ahli al-jannah bi ghairi ihatah wa la kayfiyah kama nataqa bihi kitab rabbina wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa tafsiruhu ala ma aradahu Allahu ta'ala wa ilmuhu
wa kullu ma jaa'a fi dzalika min haditsish shahih 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa kama qala. Dan ru'yah itu, melihat Allah itu, haqqun li ahli jannah, adalah hak untuk ahli jannah, benar-benar berlaku pada ahli jannah, bi ghairi ihatah, tanpa melihat secara keseluruhan, wala kaifiyah, dan juga tanpa mengatakan ada kaifiyah. Kama nataqa bihi kitabu rabbina, seperti mana yang beritahu oleh kitab Tuhan kita, wujuhu yawma izin nadirah ila rabbiha nadirah. Syekh kita satu persatu, sampailah syekh kata, lepas ini, syekh kata, muka surat 133, atau 1, okey, 133. Wa ma'nahu, dan makna ayat Quran tadi, ala ma arada la nadkhul fi dhalika muta'awwilina bi ara'ina. Ini kata-kata Imam Tahawi, bukan Ibn Abil Is, matan. Dan maknanya, makna ayat Quran yang dibacakan tadi berkaitan dengan ru'yah dan berkaitan dengan sifat-sifat Allah itu, ala ma arad, seperti mana dikehendaki Allah. La nadkhul fi dhalika muta'awwilina bi ara'ina. Kita tak masuk campur untuk mentakwilkan dengan pendapat-pendapat kita. Wala mutawahhimina bi ahwa'ina, bukan dengan kita mendatangkan keraguan dengan hawa nafsu kita. Fa innahu, sesungguhnya, ma salima fi dinihi, takkan selamat agama seseorang. Illa man salima lillah, ni nak sampaikan, kecuali dia menyerahkan pada Allah Subhanahu wa taala, wali rasulihi, dan menyerahkan kepada rasulnya, waradda ilma mashtabaha alaihi ila alimi, dan menyerahkan perkara yang diragu kepada yang mengetahuinya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Wala tasbutu qadamul islam, dan tapak kaki Islam takkan berdiri dengan teguh, illa ala zahri taslim wal istislam, kecuali di atas tempat, di atas pundak menyerahkan diri pada Allah, dan al istislam iaitu tunduk dengan perintahnya. Islam takkan kukuh kecuali kita akur bahawa kita ni, apa yang Allah beritahu itu betul, apa yang Allah arahkan kita terima. Faman rama, barang siapa, faman rama ilma ma hadhira anhu, baris tu boleh tukar, boleh silap saris. Faman rama ilma ma hadhira anhu ilmuhu wa lam yaqna' bit taslimi fahmuhu, barang siapa yang cuba mengetahui sesuatu yang dia tidak mampu dan tidak dibenarkan untuk mengetahuinya, wa lam yaqna' bit taslim, dan dia tak rasa cukup untuk menyerahkan pada Allah Subhanahu wa taala fahmuhu, kefahamannya, hajabuhu maramuhu an khalisit tauhid, kehendaknya itu yang melarang dia daripada mencapai tauhid yang sebenar. Allah dah tentu benda berkaitan dengan zat Allah, sifat Allah, kita tak tahu, sepatutnya Allah beritahu terima, tapi barang siapa nak tahu lebih, barang siapa nak cerita lebih tentang suatu benda yang dia tak tahu, kehendak dia tadi menyebabkan dia terhalang daripada mencapai tauhid yang sebenar. Wasafiyil ma'rifah, dan pengetahuan yang suci, yang bersih. Wasahih iman, dan menghalang dia daripada mencapai keimanan yang benar. Fayatadabdabu bainal kufri wal iman, maka dia berbolak-balik, maka dia tidak jelas antara kufur ataupun iman. Wattasdiqi wattakdzib, wattasdiqi wattakdzib, atau tidak jelas antara nak percaya atau mendustakan. Wal iqrari wal ingkar, dan dia tak jelas antara mau ikrar ataupun ingkar. Muwaswisan, terus berada dalam was-was. Ta'ihan, sesat. Syakan, ta'ihan maknanya tidak ada arah. Syakan, syak. La mu'minan, tidak beriman. Musaddiqan, tidak menjadi orang yang beriman dan membenarkan. Wala jahidan mukadziba, dan dia juga bukanlah orang yang menafikan dan juga mendustakan. Inilah yang berlaku. Kita kata Allah Ar-Rahman Al-Istawa, percaya tak? Ini ayat Allah? Ya. Allah istiwa tak? Tak. Nabi kata, habis nafi, Allah tak istiwa lah. Tak. Antara dua. Dikatakan, okey, katalah istiwa. Kadang-kadang zaman sekarang orang pandai istilah. Dia kata, kami kata istiwa. Yalah, Allah ada istiwa. Cantik, diterima dah lafaz. Tapi istiwa maknanya ialah istaula. Tapi dia menggunakan terima perkataan istiwa. Kata, baik sikit pada yang dulu. Baik sikit. Tapi tujuannya dan maksudnya sama. Takut untuk mengisbatkan. Takut untuk mengisbatkan. Hanya saya isbatkan lafaz tapi tak berani isbatkan maknanya. Sedangkan makna istaulah tidak terkandung dalam makna istiwa. Okay. Katalah istiwa, istaulah, ni. Tukar pada ayat lain. Yad.
Jumpa tak dalam Quran yad maknanya kudrah? Dalam teks bahasa Arab? Tak akan jumpa. Sekarang ni Allah sebut tak yad? Di banyak tempat. Qalatil yahud yadullahi maghlulah ghullat aydihim walu'inu bima qalu bal jadahu mabsutatan. Yad ada tak dalam Quran? Ada, Quran sebut. Makna yad apa dia? Terima tak Allah ada yad? Akan jadi muwaswisan, was-was nak terima. Taihan, taihan tak jumpa punca. Syakan dan syak untuk menerimanya. Kenapa? Sebab tidak menjadikan, tidak berdiri di atas, dia tidak berdiri di atas pundak untuk, tidak berdiri di atas tapak kaki untuk menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah daripada awal lagi serah pada Allah Subhanahu wa taala dan kita dah bezakan Allah tak sama dengan makhluk, apa saja Allah beritahu kita terima, akan selesailah. Tidak pernah, takkan pernah ada dalam otak manusia yang menyamakan Allah dengan makhluk. Takkan ada. Kenapa? Sebab dah beratus tahun sebelum datang ilmu kalam, orang tak pernah samakan Allah dengan makhluk. Berkurun lamanya agama Islam ini tidak berlaku sebarang perpecahan. Mereka semua berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang ilmu kalam baru pecah bawa asma sifat. Tak terima sifat-sifat Allah Subhanahu taala. Jadi puncanya memang daripada ilmu kalam. Balik pada pembincangan. Baca balik. Supaya kelas kita ni bukan saja nak baca, kita nak supaya kita yakin dengan apa yang kita yakini. Akidah yang kadang-kadang orang baca itu semua banyak syarah lah Ustaz. Kita nak yang matan. Sebab tu saya baca matan. Ada yang mesej, Ustaz tu syarah. Ni bukan syarah, ni baca dari matan. Baca, sebab kita matan kita, cetakan kita, dia tak nampak kita Arabnya, tak nampak dia punya panjang dia. Seolah-olah nampak macam Syekh Ibn al-Is syarah jauh. Tidak, Syekh hanya mendetailkan. Tapi kalau kita baca matan daripada awal, kita nampak apakah yang dimaksudkan oleh Imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah. Okey, sambung lagi. Imam telah berkata, artinya Imam Syafi'i. Mana di dalam riwayat Ibn Asakir juga dalam kitab kitab beliau. Allahumma salli ala Muhammad. Apa nama kitab? Bayan. Anda lupa, dia nak ingat anda sebenarnya. Okey. Mana satu kitab Ibnu, salah satu pada kitab Ibn Asakir. Imam telah berkata, aku terjumpa sesuatu yang dikatakan oleh ahli kalam. Artinya jumpa kata-kata ahli kalam. Yang aku sangka ia bukan diucapkan oleh orang Islam. Ni jumpa kata tu sebelum tanya, sebelum tengok orang yang berkata. Macam kita lah jumpa orang bercakap satu benda. Ada orang cakap macam ni betul ke tidak? Kita kata, ni bukan Islam kot, kafir. Kau cakap macam ni. Tapi tengok-tengok yang cakapnya ialah orang Islam di kalangan ahli kalam. Dan sekiranya seseorang itu diuji oleh Allah dengan semua perkara yang dilarangnya. Sebab Imam Syafi'i jumpa kata-kata tadi, katanya, kalaulah seorang itu diuji oleh Allah dengan melakukan semua jenis dosa yang dilarangnya, kecuali semua perkara yang dilarangnya, kecuali syirik terhadap Allah. Kecuali syirik, artinya sama syirik ke bawah syirik sikit? Bawah sikit. Bawah sikit daripada syirik, tapi lebih besar daripada yang lain. Yang kedua, adalah lebih baik baginya daripada dia diuji dengan ilmu kalam. Maknanya kalau hidup ni dosa bawa segala dosa tanpa syirik, lebih baik daripada dia bawa ilmu kalam jumpa Allah Subhanahu taala. Bukan Syekh atau Imam Syafi'i nafi secara mutlak, tapi setelah jumpanya kata-kata sampai ke tahap kufur tadi. Tapi memang kaul salah memang jelaslah dalam masalah ni. Ulama salaf tak menafikan. Sekarang ni kita dah biasa dah. Orang dah biasa nafikan ayat Allah, itu biasa. Ayat Quran datang biasa tolak. Salaf dulu mereka, zaman mereka berdiri di atas, mereka ini berdiri di atas zahir taslim, betul-betul menyerahkan diri kepada Allah. Orang salah sikit mereka sangat gairah, sangat cemburu dengan agama mereka. Tak boleh orang menyusik agama mereka. Mereka sangat gairah. Zaman sekarang zaman orang tak kisah dengan agama.
Orang cakap tentang agama, orang tu yang akan di, orang yang tegas di atas satu prinsip walaupun apa yang ditegaskan itu benar, ada dasar pada Al-Quran Sunnah, kamu ni tasyaddid, kamu ni begini. Tasyaddud bukan pada kaifiah lagi, pada isi kandungan, pada isi kandungan isi kandungan fakta juga dikatakan syadid. Syadid ialah pada cara kita menyampaikan, mungkin syadid-syadid. Tapi kalau fakta tu memang betul, jangan sampai kita tolak ansur, jangan sampai kita tidak bertegas di atas sesuatu yang memang pasti. Kalau perkara yang tak pasti, biarkan dikhilaf. Tapi sesuatu yang pasti, akidah, akidah umat ini akidah yang pasti berkurun-kurun. Salah ketika beriktikad dengan yang iktikad dengan penuh keyakinan, bukan mereka syak dan zon terhadap apa yang mereka yakinkan. Tiba-tiba datang orang zaman kemudian ambil ilmu agama, membahagikan agama. Agama ada dua, agama orang awam dan agama orang khusus. Akidah ada dua, akidah orang awam ialah terima saja apa yang Allah beritahu. Akidah orang khusus mengetahui rahsia-rahsianya itu dengan rahsia ilmu kalam. Dari mana? Sebab tu bila jumpa orang di kalangan ahli kalam, iaitu seperti Mu'tazilah yang menafikan semua sifat ahli kalam, Allah cerita tentang sifat apa sekalipun, tak ada, Allah tak bersifat. Dahsyat. Sampai pada Jahmiyah, bukan setakat sifat, Jahmiyah sampai menafikan, dia kata, aku tak kata Allah wujud ke tak wujud. Sebab kalau kata Allah wujud, nak kata Allah wujud, artinya semua benda wujud. Akan sama dengan makhluk. Nak macam mana? Allah wujud ke tak wujud? Aku tak kata wujud ke tak wujud. Ni batiniah. Jahmiyah yang sampai ke tahap mazhab-mazhab yang Jahmiyah, Qaramithah dan juga sebahagian daripada, sebahagian besar daripada mazhab Syiah dahulu. Syiah sekarang Mu'tazilah lah, menafikan sifat tapi sebab kewujudan. Ataupun mereka berkata dengan kata-kata Aflatun ataupun Plato. Dia kata, apa kata Plato? Plato kata Allah itu maha sempurna. Kalau tengok terjemahan, banyak kita kata kalam, kata-kata sering dinakalkan. Allah itu maha sempurna, Tuhan ialah maha sempurna. Bila Tuhan sempurna, Tuhan tak masuk campur, tak masuk campur langsung dengan benda yang tak sempurna. Sampai menafikan Tuhan, kalau Allah tahu segala benda tentang makhluk, artinya masuk campur tak? Masuk campur. Sampai tahap macam tu. Dan benda ni alhamdulillah, benda ni dah hilang, tak ada. Tapi yang ada ialah menafikan sebahagian sifat-sifat Allah, terutama sifat khabariyah. Kalau kita biarkan, kita biarkan tak bersuara, penyakit ini tak sampai ke tahap itu, dia akan menafikan banyak lagi, banyak lagi. Dan sekarang dah ada orang yang datang cuba, bukan cuba, malah mereka telah pun mengisytiharkan untuk kembalikan mazhab Mu'tazilah. Anda tengok, telah dibiarkan. Okay. Kembalikan mazhab Mu'tazilah. Selepas ini mungkin kembalikan mazhab Jahmiyah, kerana mereka lebih, mereka ni lebih, dia kata mereka lebih neutral dalam menilai. Menilai sesuatu mereka tolak. Sebab pada pandangan mereka, orang yang neutral ialah orang bila menilai suatu benda, buang dulu dia punya keyakinan dia. Kalau masuk bab perbandingan agama, okay, dalam kelas dia kata sekarang ni kita buang dulu agama kita, kita jadi etis dulu, lepas tu baru boleh kaji agama, barulah kita neutral dalam menilai, barulah lebih objektif dalam menilai. Ada tak yang begitu? Ada. Ini bukan neutral, ni bodoh. Kerana benda yang dah yakin, benda yang dah jelas kemudian dibuang untuk menilai, adakah kamu lebih tahu daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Allah dah beritahu, dah jelas semua sekali. Kecualilah kalau memang kamu tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kecualilah memang tak yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita benarkan orang tolak satu ayat, tolak satu sifat, lama-lama dia berkembang, berkembang, berkembang. Sebab tu ketika kita nak buat perbandingan agama macam mana sekalipun, jangan sampai kita cabut keimanan kita walau sedetik. Walaupun dengan kata-kata, walaupun kita dengan andaian, tak, jangan sampai kita syak dengan apa yang Allah Subhanahu Taala dan Nabi beritahu. Jangan bagi ruang. Sebab itulah kita belajar tentang surah, dua surah Ikhlas. Surah
Kul ya ayyuhal kafirun, ikhlas pertama, dan surah Kul wallahu ahad. Kedua-duanya surah Al-Ikhlas. Seperti mana dia namakan sebagian salaf. Kita biasa ikhlas surah Kul wallah lah. Kedua-duanya ikhlas. Berkaitan dengan prinsip berkaitan i'tikad, kita belajar dalam Kul wallahu ahad. Prinsip berkaitan dengan ikhlas dalam amalan, kita belajar Kul ya ayyuhal kafirun. Jangan cabut, jangan pernah bertolak ansur dalam masalah tauhid. Dalam masalah perlakuan, orang kafir datang offer pada Nabi. Lepas tak dapat halang Nabi, lepas tak dapat dengan tawaran kuasa, tawaran wanita, tawaran harta untuk Nabi, mereka tak mampu. Akhir sekali mereka kata apa? Kita nego. Satu tahun sembah aku sembah, kami sembah Tuhan kamu. Satu Mekah sembah Tuhan kamu. Tapi tahun depan sembah Tuhan Tuhan kami. Boleh ke? Tak boleh. Sebab kenapa mereka berani nego? Sebab mereka tahu akidah mereka tak kuat. Paling kurang nak samakan. Semua agama selain Islam mampu dan suka untuk kata semua agama sama. Kita tak reda dengan perkataan tersebut. Jangan pernah reda semua agama sama. Ya, semua agama inginkan kebaikan. Tetapi tak semua agama membawa pada kebaikan. Sama dari segi tujuan, tapi maksud, tapi cara dan juga hasilnya berbeza. Semua orang nak buat baik. Kalau nak kata, tapi kalau kata sama, sayangkan semua benda sama buat kebaikan, tak boleh. Kita mesti buat perbandingan agama di atas al-islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu maha tinggi. Islam itu tinggi dan takkan ada yang lebih tinggi daripadanya. Inilah prinsip yang kita tak boleh bertolak ansur. Sebab tu Nabi kata, Allah kata, Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tak sembah dengan Tuhan yang kamu sembah sekarang. La antum a'budun. Wala antum a'bidu nama a'bud. Dan kalian pun tak sembah dengan Tuhan yang aku sembah sembah sekarang. Wala ana a'bidum ma'abadtum. Akan datang bila-bila masa sekalipun aku takkan sembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'bidu nama a'bud. Bila-bila masa sekalipun masa akan datang, kalian tak sembah seperti aku sembah. Sebab tak bagi chance langsung untuk orang-orang kafir kata tak apalah, hari ini tak setuju, besok boleh setuju. Tak ada problem. Cukup datang sekali, sampai bila-bila. Jangan tunggu besok, lusa. Jangan datang lagi. Sampai bila-bila. Besok, lusa, dan bila-bila sekalipun, takkan berlaku. Sebab tak, jangan bertolak ansur dalam bab amalan. Jangan pula kita kata, tak apalah hari ini. Nanti kalau buat sekali-sekala, tak apa. Syirik sekali boleh. Sekali-sekala. Sebab Allah nafikan, a'bud dengan fi'il, fi'il mudhari'. Dengan fi'il. Allah juga mengandalkan wama wala ana abidun. Abid dengan isim. Kita tahu bahawa perbuatan itu, kalau kita nak sifatkan perbuatan ada kaitan dengan masa, kita gunakan fi'il. Sama ada fi'il yang madhi, fi'il mana kita kata perbuatan berlaku. Salah contoh, ini pun kuliah nak 2-3 hari ni bab ni je. Berkaitan contoh orang mencuri. Bila ditangkap, kita kenapa tangkap dia? Sebab dia mencuri. Artinya kalau kata mencuri dengan kata kerja, artinya berlaku kecurian. Dia mencuri dengan waktu tentu. Orang akan tanya, mencuri bila? Semalam. Betul? Semalam. Oh, semalam hari dapat tangkap. Okeylah, mencuri. Tapi tangkap dia, kenapa tangkap dia? Dia ni pencuri. Artinya memang selama ni banyak dah kes terus menerus sebab dia ni dapat tangkap. Tak kira, memang pencuri. Orang dia buat syirik dengan musyrik. Sama tak? Tak. Orang buat syirik mungkin dia tersalah buat syirik, buat satu. Tapi kalau kata musyrik, memang kerjanya ialah musyrik. Allah kata apa? Allah nafikan la a'budu ma ta'budun, dan Allah juga menafikan wa ma wala ana a'bidu ma abadtum. Abid pun Allah nafikan, a'bud juga Allah nafikan. Artinya jangan sampai sekalipun kita tolak ansur dalam bab agama, dalam bab akidah, dalam bab tauhid. Sebab tu dua surah ni mengajarkan kita untuk berprinsip. Berprinsip. Jangan sampai bab-bab akidah kita masih syak untuk menerimanya. Kalau nak berakidah salaf, biarlah yakin macam akidah salaf. Bukan erti orang yang bermanhaj salaf, orang yang mengetahui kaul salaf. Kalau setakat tahu, ramai orang tahu. Orang yang bermanhaj salaf ialah orang yang yakin di atas akidah yang diyakininya. Allah musta'an. Okey, insya-Allah kita mulai. Okey.
Tadi kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ini kata Ibn Bil'is. Dua kata-kata ini dah pun dinakalkan pada awal-awal dulu. Ya, kita dah belajar ketika awal-awal mukaddimah nak masuk kita. Dan akan diulang balik. Akan ada nukilan lagi dengan dua kata Imam Abu Yusuf dan juga Imam Syafi'i rahimahullah. Sebab kat dunia Islam ni, mazhab yang paling besar dua ni. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Tokohnya. Yang bergaduh pun perang pun dua mazhab ni. Pernah berlaku peperangan bergaduh antara Syafi'i dengan Hanafi. Biasa yang sokong Syafi'i ialah Hambali, yang sokong Hanafi, tak Maliki berkecuali banyak ada. Hanafi ada dia punya pengikut sendiri yang ramai. Biasa yang sokong pada Syafi'i ialah mazhab Maliki dan juga mazhab Syafi'i. Sebab ahli hadis dengan ahli ar-ra'yi. Sebab tu Ibn Abi Al-Is ketika nakalkan ambil satu kaul daripada ahli ar-ra'yi, maknanya daripada Abu Yusuf di kalangan Abu Hanifah, dan ambil kaul Imam Syafi'i rahimahullah, iaitu tokoh dalam ahli hadis. Dua lafaz ni mesti orang hafal dua-dua. Sebab kalau tak terima pendapat Imam Syafi'i sebab dia ta'asub dengan mazhabnya, oh Abu Yusuf katalah. Tak terima Abu Yusuf, tengok Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang kata. Ini untuk orang-orang yang kata Abu Yusuf ni mazhab Hanafi. Lepas tu dibawakan kedua-duanya. Anda dapati salah seorang daripada mereka itu ketika hendak mati kembali kepada agama orang-orang tua. Seperti mana yang berlaku kepada Al-Imam Abu Ma'ali Al-Juwayni rahimahullah, Al-Imam Haramain. Ketika meninggal, kata aku nak meninggal dalam berakidah seperti akidah orang tua-tua di Nisabur. Di Nisabur. Maksudnya Imam Juwayni duduk kat Nisabur lah. Aku sebab apa? Akidah orang tua-tua. Akidah orang kampung. Orang kampung ni apa dia dengar percaya je. Akidah orang kampung. Sebab mereka yang mereka ahli kalam meletakkan dua. Agama orang biasa ialah yang dengar percaya, agama orang yang ahli kalam, orang yang pandai ni ialah dengar mereka tak percaya, mereka kaji sampai mereka percaya. Betul? Al-Imam Juwayni kata, aku nak mati di atas akidah orang awam, akidah orang tua-tua Nisabur. Iaitu bila Allah cakap apa percaya je. Itu kaedah orang tua-tua. Anda dapati salah seorang daripada mereka itu ketika hendak mati kembali kepada agama orang tua-tua. Lalu, bukan maksudnya kembali orang tua-tua ni pergi murtad, tidak. Akidah seperti orang tua-tua, lalu dia mengaku apa yang mereka akui dan mengelakkan diri daripada perincian yang bercanggah dengan pegangan itu yang telah dipegangnya dengan tegas. Kemudian jelas kepadanya ia adalah batil atau dia tidak nampak kesahihannya. Maksudnya kembali pada orang tua, terima sahaja, tidak perlu pada perincian sehingga dia terperinci, kaji-kaji sehingga jelas kebatilannya, atau kaji-kaji tak jelas kebatilan tapi tak nampak kesahihan, sama juga. Itu kaedah al-kalam. Jangan sampai apa yang Allah beritahu, walaupun yang Allah yang beritahu, datang daripada Allah, disampaikan oleh Rasulullah, disampaikan oleh sahabat-sahabat di salaf dan ikrar, tak boleh terima juga, kena kaji. Ini cara yang tidak benar. Nak kembali kepada cara orang tua-tua. Orang tua-tua apa? Orang tua-tua, orang awam. Selalunya disebut perempuan. Satu lagi perempuan. Sebab apa perempuan? Sebab zaman dulu biasa yang menuntut ilmu alim ni kebanyakannya lelaki. Orang perempuan kerja mereka ialah membantu dan menggalakkan, menjadi tulang belakang kepada lelaki. Jadi walaupun ke depan itu adalah lelaki, tapi di belakangnya perempuan yang sentiasa memberi galakan, dorongan ke depan. Itu cara dulu. Zaman sekarang orang perempuan hebat, lebih hebat lah kat universiti. Hebat pada lelaki, ramai lelaki malu dengan perempuan. Sebab tak apalah, bukan salah pun, bukan salah. Tapi jangan sampai tak salah orang perempuan belajar tinggi, tak salah orang perempuan kerja dan berpangkat tinggi. Tapi jangan sampai dia rasa dia tinggi daripada suaminya. Jangan sampai dia rasa dia tinggi daripada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh kita belajar tinggi-tinggi. Belajarlah tinggi-tinggi, tak salah. Tapi jangan sampai rasa tinggi pada hukum Allah. Kita dia akan persoalkan tentang hukum ikhtilat, akan persoalkan yang begini-begini. Tinggi setinggi mana sekalipun tinggilah, tapi jangan sampai merasa lebih tinggi daripada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar tinggi-tinggi akhirnya persoalkan hijab. Belajar tinggi-tinggi akhirnya persoalkan kenapa perempuan satu lelaki dua. Bukan kahwin satu dua dalam faraid. Kenapa belajar tinggi? Jangan sampai belajar tinggi sehingga melawan hukum Allah Subhanahu Wa Taala.
Minta maaf eh. Harap-harap kata-kata tu umum. Bukan perempuan ya, laki-laki samalah, sama. Cuma dulu selalu disebutkan disamakan begitu sebab memang kebanyakan yang alim di kalangan masyarakat Islam ialah orang-orang lelaki yang zahir kealimannya. Orang perempuan mereka alim tapi tidak zahir, tidak nama-nama mereka tak kenal. Wujud begitu ramai. Dur tempat mengajarkan tahfiz sejak zaman dahulu. Wujud begitu ramai tokoh-tokoh fiqh di kalangan perempuan. Tetapi yang tak terkenal tak ramai sebab mereka berada di kawasan perempuan. Macam sekarang lah orang pergi ke Arab Saudi, orang cakap apa? Perempuan tak bekerja. Sejak bila perempuan tak kerja ke Arab Saudi? Habis sekolah perempuan ni siapa yang ajar? Habis universiti perempuan ni siapa yang ajar? Bahagian ofis bahagian perempuan siapa yang kerja? Orang nak perempuan bekerja tu mesti beragak depan. Sambut, welcome, mesti perempuan tu senyum. Macam tu baru kata perempuan bekerja. Kalau perempuan kerja tempat perempuan, kata perempuan tak bekerja. Di sana ada universiti perempuan, secara keseluruhannya perempuan. Kalau dah tak ada tenaga perempuan, baru ambil syarah laki tu pun ajak ikut screen. Tu pun ulama dia persoalkan. Gitu je. Tak tahu lah. Ni cerita lari tajuk. Baliklah balik kita tajuk kita supaya. Okey, jadi anda dapati salah seorang daripada mereka itu ketika hendak mati kembali kepada agama orang-orang tua, lalu dia mengaku apa yang mereka akui, mana mereka iaitu orang tua, dan mengelakkan diri daripada perincian yang bercanggah dengan pegangan itu, dengan akidah mereka yang telah dipegangnya dengan tegas, kemudian jelas kepadanya ia adalah batil. Mana bila kaji-kaji dia tak sampai hampir melihat bahawa idenya batil baru nak percaya. Tak perlu kaji banyak, orang kampung terima je. Tak perlu kata saya kaji-kaji sampai jelas idenya batil, atau dia tidak nampak kesahihannya, atau kaji-kaji tak nampak kesahihannya. Anda rasa faham anda tak perlu, walaupun terjemahan sebabnya perlu dibetulkan sikit, tapi selagi faham kita boleh teruskan. Maka pada pengakhirannya mereka apabila mereka diselamatkan daripada azab, kata Ibn Abil Is, itu bukan kurungan sepatutnya sengkang. Pengakhirannya di kalangan ahli kalam yang ramai, sekiranya ahli kalam ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, artinya dia ingat balik, taubat balik apa yang dilakukan, kalaulah diselamatkan daripada azab, istilahnya begitu, sama seperti pengikut ahli ilmu daripada kalangan kanak-kanak perempuan dan badui. Maksudnya kalaulah bertaubat pada ilmu kalam di masa tuanya, maka dia kembali jadi orang awam. Orang awam. Tu kalau dia diberikan hidayah. Kalau tak pergi hidayah, lebih teruk pada orang awam. Sebab orang awam boleh percaya, dia tak boleh percaya. Orang awam imannya ialah iman mujmal. Kita tahu bahawa iman, belajar akidah, kita tahu bahawa akidah, kita wajib beriman terhadap Allah Subhanahu Taala dengan beriman dengan segala-galanya. Betul? Beriman dengan rukun iman, beriman dengan Al-Quran dan Sunnah secara keseluruhannya. Ini namanya iman mujmal. Mujmal kenapa? Walaupun kita kata iman dengan semua sekali, saya yakin dengan semua yang Allah beritahu, semua Nabi beritahu, itu mujmal. Mujmal artinya sebab apa? Sebab walaupun kita sebut semua, tapi Quran tak baca habis lagi. Betul? Ada orang faham semua makna Al-Quran Karim? Tak faham. Ada orang baca semua hadis Nabi? Sahih Bukhari tak boleh baca. Separuh pun tak. Ada yang start pun tidak. Baca pun tidak. Okay. Tapi kata saya beriman dengan semua ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Itu namanya iman mujmal. Dia bersedia untuk terima segala yang disampaikan oleh Quran dan Sunnah. Jadi mujmal, secara umum dia terima. Itu iman orang awam. Orang awam, mereka tapi bila mereka jumpa ayat Quran, tiap-tiap kali jumpa ayat Quran, mereka percaya. Sebab mereka dah bersedia dengan iman yang mujmal tadi. Orang alim, orang yang belajar, mereka tak merasa cukup dengan beriman secara umum. Mereka nak lebih detail. Maka mereka baca ayat Allah, jumpa satu ayat, beriman dengan satu ayat. Jumpa dua ayat, beriman dengan dua ayat. Makin lama belajar, makin banyak jumpa berkaitan dengan apa yang Allah beritahu, makin bertambah ilmu. Bila bertambah ilmu, maka bertambahlah amal. Bila bertambah ilmu dan amal, maka tambahlah iman mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu makna orang awam. Orang awam artinya orang yang menerima satu benda secara umum.
mengetahui secara umum tanpa pendetilan. Kalau detailkan juga, detail mereka tahap tahu sesuatu yang berkaitan dengan fardu ain. Detailkan lagi, tahu mereka lebih sikit daripada awam yang lain, kerana awam itu bertahap. Sebab tu kalau kita, katalah kita belajar mutajwid sebagai orang alim. Okey, alim dalam tajwid memang mahir, tapi awam dalam ilmu nahwu. Belajar ilmu nahwu sampai alim, alim dalam ilmu nahwu, tapi awam dalam ilmu balaghah mungkin, atau awam dalam ilmu qiraat. Tahu semua benda tapi masuk qiraat tak pandai. Tahu semua benda, masuk syair keluar tak keluar. Macam saya kalau spontan keluar memang tak dapat tangkap. Walaupun faham bahasa Arab, tapi kalau syair keluar dengan perkataan boleh tak dapat tak, kadang-kadang dapat, kadang-kadang dapatlah, banyak dapat, tapi kadang-kadang tu memang tak dapat nak tangkap. Ada orang yang memang mahir. Dia belajar musyair, keluar ya syair bukan sebab tak dapat tangkap, dia dapat merasai. Dia dapat merasai keindahan tersebut. Awam. Ya, macam mana sekarang pun kita belajar satu perkara, kita tahu satu benda, kita awam di tempat yang lain. Sebab tu kata orang awam, artinya orang awam adalah orang yang bersedia, orang yang kenal, dia sedia untuk terima semua apa yang segala sesuatu yang Allah beritahu, dan dia tahu, dia yakin dengan semua yang Nabi beritahu walaupun dia belum tahu lagi. Nampak jelas kan mana orang itu nama iman mujmal, iman secara umum. Manakala iman mufassal atau iman secara tafsil ialah kita jumpa satu masalah, tahu masalah tu, yakin, okey, terima. Belajar lagi, jumpa lagi, terima. Itu tafsil. Tafsil juga ada tafsil satu masalah. Kemudian kita tafsil satu masalah. Sebab itulah nak bezakan antara dia alim dengan tak alim susah. Orang alim tak alim, kita susah nak bezakan. Kecuali kita kalau dia terlalu banyak benda dia tahu, panggillah alim. Banyak benda tak tahu, katalah orang awam. Tapi tak ada satu had yang menyamakan orang alim. Orang alim banyak, tapi ada yang ini lebih alim daripada yang lain. Yang lebih alim mungkin bab lain, yang ini lebih alim daripada yang lain. Tidak ada yang, kecuali orang yang namakan sebagai alamah. Alamah ni alim banyak benda. Dia sebut alamah, maksudnya dia bukan sekadar alim biasa, tapi alamah, hampir semua benda dia tahu berkaitan dengan bidangnya. Walaupun takkan ada orang yang sempurna. Okay, ubat yang mujarab bagi penyakit ini ialah, iaitu penyakit syak dan juga tak yakin terhadap apa yang Allah bagi, paling mujarab ialah doa yang telah diucapkan oleh doktor hati, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cantik pula terjemahan dia, betul macam tu. Tahu ah, check sikit teks Arab dia. Betul. Okey. Dan ubat yang paling mujarab ialah doa yang telah diucapkan oleh doktor hati, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila bangun malam memulakan solatnya. Okey. Nabi baca, iaitu doa memulakan solat, ini salah satu doa istiftah atau doa iftitah. Istiftah ataupun iftitah. Allahumma rabbi Jibra'il wa Mika'il wa Israfil, fatir as-samawati wal ard, 'alimil ghaibi wash shahadah, anta tahkumu baina 'ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini limakhtalifa fihi minal haqqi bi iznik, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ini doa selain pada kita baca Allahu akbar kabira walhamdulillah katira subhanallahi bukratan wa asila. Doa satu, doa juga wajah tu wajah lillazi fatara samawati wal ard, seperti mana kita baca. Biasa dalam mazhab Syafi'i digabungkan kedua-duanya. Dalam mazhab Ahmad bin Hanbal pilih salah satu daripada doa-doa tersebut dan dipelbagaikan. Dalam kaedah berdoa, mazhab Syafi'i akan mengambil doa yang paling panjang dan paling sempurna. Mazhab Ahmad bin Hanbal ketika solat, ini solat, ketika solat, solat berjemaah. Ini kita baca baca seperti mana ditetapkan Allahu akbar kabira sampailah wa ana awalul muslimin. Dan sebahagian di kalangan ulama Syafi'i kata wa ana minal muslimin, tidak mengatakan awal, walaupun sahihnya kita baca wa ana awalul muslimin seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, seperti mana yang tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ialah orang yang paling awal menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tukar pada wa ana minal muslimin, mereka mengatakan bahawa kita bukan paling awal, Nabi lebih awal.
Awal di situ bukan bererti siapa dulu kemudian, tapi awal ertinya menyatakan kesediaan bahawa kita tahu satu benda berkaitan dengan hukum Allah, kitalah paling awal untuk menerimanya. Itu mana? Ana awwalul muslim. Maka tak perlulah ditukarkan. Awal itu tak semestinya hanya khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau baca minal muslimin juga, bukanlah ana menafikan, datang itu dah dibincangkan oleh ulama. Antara doa istiftah atau doa iftitah ialah Allahumma rabbi Jibra'il wa Mikail. Ya Allah, ya Tuhanku, Tuhan kepada Jibra'il, Mikail wa Israfil, dan Tuhan kepada Israfil. Fatir samawati wal ard, Tuhan yang menciptakan langit-langit dan bumi. Alimil ghaib wa syahadah, Tuhan yang mengetahui segala perkara ghaib dan segala perkara yang nyata. Sebab tu kita alam ini ada alam alamul ghaib dan alam asyhadah, sebab semuanya Allah tahu. Allah yang menciptakannya dan Allah mengetahui segala-galanya. Alimul ghaib wasyhadah. Anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtarifun. Kamu menghukum di antara hamba-hambamu dalam urusan yang mereka perselisihkan. Ihdina limakhtulifa fihi minal haqq biiznik. Bagikan hidayah pada kami di atas sesuatu yang mereka khilafkan. Biiznik, dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha'u ila siratul mustaqim. Sesungguhnya kau memberi hidayah atau memberi petunjuk kepada siapa sahaja yang engkau ingin ke arah jalan yang lurus. Ini hadis yang disebutkan oleh Syekh. Kita baca terjemahan daripada penterjemah. Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail dan Israfil. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang mengetahui yang nyata dan yang tersembunyi. Engkau adalah Tuhan yang menghukum hamba-hambamu terhadap apa yang telah mereka perselisihkan. Tunjukkanlah aku dalam perkara yang diperselisihkan ke jalan yang benar dengan izin engkau. Sesungguhnya engkau menunjukkan sesiapa yang engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Riwayat Imam Muslim. Okey, syarahnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Tuhannya dengan mengakui rububiyah terhadap Jibril, Mikail dan Israfil. Itu Tuhan jadi Rab. Rububiyah artinya Tuhan menjadi Tuhan kepada Jibril, Mikail, Israfil. Walaupun Allah itu Tuhan pada siapa? Rabbil Alamin. Tuhan itu Rab pada seluruh alam. Tapi di sini Rabbi Jibril, wa Mikail, wa Israfil. Kenapa? Sebab ada sesuatu yang ingin difokuskan terhadap nama-nama tersebut. Macam kita sebutlah, di tempat yang lain kata kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Semua yang ada di atasnya, di atas muka bumi ini akan binasa, dan yang kekal ialah wajah Tuhanmu zul jalali wal ikram, yang mempunyai jalal, sifat ketinggian dan kemuliaan. Artinya bukanlah Allah yang kekal, hanya wajah Allah. Kita pun tahu bahawa yang kekal ialah zat Allah secara keseluruhan berserta sifat-sifatnya. Tapi yang ingin difokuskan perkataan wajah, kerana wajah itu melambangkan kemuliaan Zul Jalali wal Ikram. Orang mulia tak mulia tengok wajah. Wajah inilah yang melambangkan kedudukan atau kehebatan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan wajah. Bukanlah dikatakan bahawa itu takwil, tidak. Wajah memang wajah. Bukan kita mentakwilkan. Sebagaimana saya buat contoh, mungkin yang lain tak hadir. Kalau kita kata lepas ni pergi makan tak ke belakang? Lepas ni siapa pergi makan kat belakang? Oleh senyum. Oleh kata, saya akan nampak muka saya first kali kat sana. Artinya bukan nampak muka je lah, kita tahu. Datang dengan muka, dengan badan, dengan kaki, dengan semua sekali lah. Tapi nak fokuskan pada muka itu bukan bererti menafikan yang lain. Begitu sifat-sifat Allah. Bila sebut berkaitan dengan wajah Allah, artinya semua berkaitan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut tentang yad Allah, berkaitan semua. Yang berkuasa bukan yad saja. Semua zat Allah Subhanahu Wa Taala. Wajah Allah yang binasa kecuali wajah Allah. Yang kekal semua zat Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifatnya. Segala yang kita sebut walaupun salah satu persatu sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, artinya seolah-olah kita menyebutkan tentang zat Allah dan sifat Allah secara keseluruhannya. Cuma difokuskan perkataan tertentu dalam bahasa ini tujuan untuk bagi fokus. Ada sesuatu yang nak disampaikan daripada perkara tersebut. Sekarang ni, kita tahu Allah tu Rabbul Alamin. Rabb Tuhan kepada seluruh alam. Tapi disebutkan sini, Nabi sebut kata Rabb Jibra'il.
Tuhan kepada Jibril. Allahumma rabba Jibril. Ya Allah, ya Tuhanku, kamulah Tuhan kepada Jibril. Rab kepada Jibril, Rab kepada Mikail, dan Rab kepada Israfil. Kenapa? Baginda sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Tuhannya dengan mengakui rububiyah terhadap Jibril. Ini rububiyahnya terhadap Jibril, Mikail dan Israfil, supaya memberikan petunjuk kepadanya dalam perkara yang diperselisihkan ke jalan yang benar dengan izinnya. Sekarang ni sebut rububiyah Allah kepada Jibril, Mikail dan Israfil. Apa permintaannya? Supaya diberikan hidayah. Kenapa Jibril, Mikail dan Israfil disebutkan? Kenapa Allah, Nabi sebut dengan tersebut? Ini kerana kenapa? Ini kerana hati hanya hidup dengan hidayah Allah. Tak mesti mukadimahnya, takkan hati itu dapat hidayah, dapat petunjuk kecuali dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah mewakilkan kepada tiga malaikat itu untuk menghidupkan. Sebab hati ni, orang hati yang dapat hidayah bagaikan hati yang hidup. Kita tahu hati ada tiga, kita semua tahu. Hati ada hati yang hidup, ada hati yang mati, ada hati yang sakit. Hati nabi-nabi, anbiya, rasul, hati orang siddiqin, orang-orang salihin, mereka hati yang hidup. Hati yang mati, hati orang kufur, orang yang kafir kepada Allah, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang sakit ialah hati ahli maksiat. Ya, hati ada tiga. Allah namakan orang yang tak dapat hidayah bagaikan mayat. Yang mati, hati yang mati, dan yang dapat hidayah ialah orang yang hidup. Okay. Ini kerana hati hanya hidup dengan hidayah Allah, dan Allah telah mewakilkan kepada tiga malaikat itu untuk menghidupkan. Jibril diwakilkan membawa wahyu yang menjadi sebab hati menjadi hidup. Wa man kana maytan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Bukankah Muhammad dahulu, wa man kana maytan, bukankah dulu di seperti mayat? Seolah-olahnya Allah, mudahnya ayat ni, seolah-olah Nabi dulu hidup ketika sebelum datang hidayah seperti mayat, hatinya mati. Kemudian Allah turunkan nur, turunkan cahaya sehingga menjadikan orang yang hidup berjalan di kalangan manusia, hati yang hidup. Artinya kalau tanpa hidayah, walaupun itu Nabi SAW, sebelum dapat wahyu, hati yang tidak dapat hidayah seperti hati yang mati. Jadi Mikail, Jibril ialah malaikat yang ditugaskan untuk menghidupkan hati. Kerana hati yang tak disinari dengan wahyu ialah hati yang mati. Jibril turunkan wahyu, artinya wahyu inilah yang menghidupkan hati. Kehidupan pertama. Mikail diwakilkan menguruskan hujan yang menjadi sebab badan dan semua haiwan menjadi hidup. Ini kehidupan yang kedua. Ini kehidupan yang kedua ialah jasad. Kehidupan jasad. Jasad, tak ada satu pun jasad di atas muka bumi ini boleh hidup kalau tanpa air. Walaupun dab. Dab duduk tengah padang pasir, jarang kena air, tapi dia perlu juga air. Walaupun kaktus, baru dapat air, tapi masih perlu kepada air. Manakala Israfil diwakilkan meniup sangkakala yang menjadi sebab dunia ini hidup semula, menjadi sebab dunia ini hidup semula dan roh-roh akan kembali kepada badannya. Itu tiupan yang kedua atau ketiga mengikut khilaf ulama. Jadi khilaf ulama bukan pada menafikan, tapi khilaf semua mereka sepakat dalam masalah akidah. Cuma adakah ianya dua kali atau tiga kali berdasarkan kepada nas? Adakah dua itu jadi satu, yang mana kita bincangkan sebelum ini? Bertawassul kepada Allah dengan rububiyah Allah terhadap malaikat-malaikat yang diwakilkan menguruskan kehidupan, iaitu tiga-tiga jenis kehidupan, mempunyai kesan yang besar dalam mencapai perkara yang diminta. Artinya tawassul dengan nama Allah, sifat Allah, tepat pada permintaan, antara sebab untuk dimakbulkan doa seseorang tersebut. Sebab tu bila nak minta tentang Allah bagi hidayah, bagi petunjuk pada kita, supaya hati kita ni bagi diberi petunjuk dan kehidupan kita diberi petunjuk, kita, jasad kita hidup dengan baik, hati kita hidup dengan baik,
dan juga kita akan dibangkitkan dengan keadaan baik, iaitu dengan menyebut Jibril, Mikail dan Israfil. Kerana takkan jasad kita mampu dibangkitkan dengan baik kecuali wahyu. Dengan wahyulah hidup kita jadi baik. Takkan orang hidup bahagia, senang kalau dia jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketiga-tiga nama tadi diperlukan, perlu disebut sebab mereka diwakilkan untuk menguruskan tiga urusan tersebut, iaitu hidup hati yang hidup, jasad dunia yang hidup dan jasad akhirat yang hidup dalam keadaan sempurna. Sekadar ini, insya-Allah kita buka soalanlah. Ada soalan? Alhamdulillah. Jadi yakin ya? Yakin dengan akidah kita? Yakin, insyaAllah. Gurau-gurau ya, insyaAllah. Sekadar ini, semoga Allah SWT menjadikan majlis kita majlis yang dipenuhi dengan ilmu yang benar, dipenuhi dengan keimanan, dan apa yang kita belajar ini dapat kita faham, kita yakini, serta kita sampaikan kepada orang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.